saya Diana Nabacok dari kelas 3A. Hari ini saya mau mempresentasikan tentang simetri lipat dan simetri putar. Kita mempunyai 5 bangun datar. Yang pertama adalah persegi, yang kedua adalah trapesium, yang ketiga adalah jajar genjang, keempat adalah persegi panjang, dan yang kelima adalah lingkaran. Ini yang persegi. Persegi mempunyai 4 simetri lipat, seperti begini. 1, 2, 3, 4. Lalu persegi juga mempunyai 4 simetri putar. Aku sudah memberi tanda titik di atas ini supaya kita tahu di mana mulainya dan di mana selesainya. Satu sama ya, jadi bisa dihitung jadi simetri putar. Dua masih sama. Tiga sama kayak persegi. Dan keempat balik ke posisi awal. Berarti persegi mempunyai 4 simetri putar. Yang kedua adalah trapesium. Trapesium mempunyai 1 simetri lipat. Mari kita coba yang simetri putar ya. Kita hitung ya. Ini juga udah ada titik. Tidak bisa ini karena tidak sama bentuknya. Ini juga tidak bisa karena tidak sama bentuknya. Ini juga tidak bisa. Nah, kalau begini kan baru bisa, tapi balik ke posisi awal. Jadi, trapesium mempunyai 1 simetri putar. Yang ketiga adalah jajar genjang. Jajar genjang tidak punya simetri lipat karena tidak bisa dilipat. Jajar genjang saya juga sudah memberi tanda titik. Mari kita cobain ya. Tidak bisa karena tidak sama. Nah, kalau begini sama kan? Berarti udah ya, satu. Tidak sama. Sama lagi, tapi ini balik ke posisi awal. Jadi, jajar genjang mempunyai 2 simetri putar. Yang keempat, persegi panjang. Persegi panjang mempunyai 2 simetri lipat. Satu dan dua. Mari kita cobain yang simetri putar ya. Tuh. Satu tidak sama ya, jadi tidak bisa dihitung. Ini baru satu karena sama. Tidak bisa. Dua. Berarti persegi panjang mempunyai 2 simetri putar. Sekarang yang terakhir dan bentuk favorit aku, lingkaran. Lingkaran mempunyai 4 simetri lipat. 1, 2, 3, dan yang keempat. Sekarang kita cobain lingkaran simetri putar ya. Lingkaran bisa diputar, tapi tidak ada akhirnya. Jadi lingkaran mempunyai simetri putar sebanyak tak terhingga. Demikian presentasi aku ya. Terima kasih semuanya. Dah.